Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama teman-teman dari MBU Muslim Biker United akan touring pendek ke Garut. Ya, kita akan ke Cikajang, kemudian nanti dilanjutkan ke Ranca Buaya. Kita nginap di Ranca Buaya, ya. Kemudian nanti pulang dari Ranca Buaya menyusuri pantai sampai ke Ciwidey. Sementara kita nanti akan tikung pertama di Buah Batu Regensi, ini di rumah Pak Ketum, Kang EF. Ini dia tikung pertama di Buah Batu Regensi. Wah, ini motornya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada berapa orang? Ini masih gini. Oh. Tadi ya. Lu siang Pak Ujang enggak kebetulan? Iya. Kang. Dedi. Kak, nanti tidak sempat ngambil kopi, ay. Koperasi. Oh iya, nantilah. Tikung pertama kita di Buah Batu Regensi. Dengan Pak Ketum, Kang EF. Ini boleh siapa, Kang? Andris. Ini siapa, Kang? Faris. Agung. Budi. Kang Budi sama Kang Paujan, ya. Iya, kita udah kenal. Tujuan pertama kita ke Cikajang, ya, ke Garut Bike Week. Kita akan lewat Kamojang, jadi dari Buah Batu ini nanti ke Majalaya, ya, nanti tembus ke Kamojang. Kita mulai start jam 7 dari Buah Batu Regensi. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 7 motor dari sini. Nanti ada ketemu di Majalaya juga ada. Kemudian yang pergi dari Gede Bage juga ada. Kumpul nanti di Kamojang Hill Trail. Kita berada di jalan Buah Batu Bojong Soang. Kalau musim banjir, jalan ini banjir. Jalan ini kena banjir. Terutama itu kita lihat di sungai atau jembatan yang di depan itu. Sekarang kita nyampe di jembatan Kamojang atau Kamojang Hill Bridge, ya. Ini adalah salah satu spot untuk foto-foto. Kita lihat ini banyak orang yang pada berhenti di sini. Mau yang touring, mau yang pakai mobil, ya. Kita berhenti dulu di sini. Kita ambil foto sebagai barang bukti. Jalan Kamojang ini adalah salah satu alternatif menuju Garut. Daripada Anda bosan lewat Nagreg, kita lewat sini. Nanti kita bisa foto-foto dulu di jembatan Kamojang. Cuma yang jeleknya di sini aja sih, sedikit. Selebihnya dari tadi jalannya bagus, ada naiknya, ada turunnya. Sekarang kita sudah mulai turun lagi. Ini adalah daerah PLTU, sudah masuk ke, sebenarnya bukan PLTU ya, pembangkit listrik panas bumi. Yang di depan ini adalah motor Kang EF, ketua umum biker Muslim Biker United, ya. Coba
apa ini? Ini adalah Suzuki Gemma 250, yaitu 250 cc. Ini kalau parkir di mall ini panjang banget, ini ngabisin dua parkiran motor dan panjang ini. Konon katanya motor ini hanya ada 5 di Indonesia. Yang waktu itu di dealer mereka hanya jual 5. Yang udah laku itu 3, nggak tahu yang 2 itu ada yang beli atau tidak gitu. Jadi ya jarang sekali menemukan motor ini, Suzuki Gemma ini ya. Itu adalah pipa-pipa untuk menyalurkan uap ya. Uap nanti dikonversi menjadi tenaga listrik. Selain di jembatan Kamojang yang tadi, di sini juga ada apa tempat wisata nih, kawah Kamojang. Nah, ini jalannya ke sini ya, naik ke atas. Ya, ini ada beberapa kawah di atas itu. Ada kawah kereta api yang paling besar, yang paling terkenal. Kemudian sebelum itu juga ada kawah yang lain. Saya dulu pernah ke sana. Kita nunggu nih tim kita. Ada yang pakai aero, ada yang pakai si. Ini sebelah kanan ini adalah konservasi elang ya. Pusat konservasi elang Kamojang 200 meter. Kita berada di daerah Bayombong. Kita berada di bengkel motor Standar Motor. Ini punya Sang Edi dari FPM. Setelah tadi kita mampir dulu ke rumah Sang Edi dari MBU Garut, perjalanan kita lanjutkan lagi ke Cibuluk, ke venue Garut Bike Week. Yang di tempat ini siapa nih?
Sekarang kita siap-siap untuk meninggalkan venue dari Garut Bike Week. Kita akan menuju ke Ranca Buaya, tapi sebelumnya kita akan cari masjid dulu ya. Karena waktu juhur sebentar lagi tiba. Selesai sudah kita hadir di acara Garut Bike Week. Sekarang kita siap-siap untuk ke tempat selanjutnya. Garut Bike Week ini adalah ajang tahunan di Garut, tempat berkumpulnya komunitas pecinta motor, semua jenis motor dan semua cc ya. Terutama sih ini tadinya untuk moge ya, Harley Davidson atau motor-motor gede yang cc-nya besar, tapi kesininya ya untuk semua motor. Untuk video yang pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Video yang pertama ini memang tujuannya kita dari MBU menghadiri Garut Bike Week di Cibuluk ya, Cikajang Garut. Karena acaranya sudah selesai, maksudnya kita sudah sampai ke lokasi dan sekarang kita sudah pamitan, maka saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.